Kita ke informasi lain, pemirsa, tak seperti umumnya warna ambulans, sebuah mobil ambulans di Magelang, Jawa Tengah dicat berwarna pink atau merah muda. Warna berbeda ini dipilih agar ambulans tak nampak menakutkan saat mengangkut pasien COVID-19. Inilah mobil ambulans milik Desa Menoreh, Kecamatan Salaman, Magelang. Tak seperti umumnya ambulans yang berwarna dominasi putih, seluruh bodi ambulans ini dicat warna pink atau merah muda. Mobil ambulans ini biasa digunakan untuk keperluan sosial, mulai mengantar warga yang sakit atau ibu yang hendak melahirkan, hingga untuk membawa jenazah warga. Ambulans ini dibeli oleh desa pada tahun 2016 lalu dan berwarna putih. Namun sejak 3 bulan lalu, perangkat desa sepakat mengecat ambulans menjadi warna pink untuk menyeragamkan dengan gedung balai desa. Selain itu, warna pink juga dipilih untuk menghindari kesan seram karena banyak mobil ambulans yang lalu lalang selama pandemi COVID-19. Ya. Unik aja sih mas, jadi kesan seremnya yang seperti biasanya masyarakat lihat tuh jadi hilang gitu. Ini memang biar warga tidak takut dan kemungkinan besar lebih senang, biar istilahnya pasien-pasien itu biar cepat sembuh begitu mas. Ambulans ini juga dilengkapi sejumlah fasilitas mulai dari P3K, tempat cuci tangan, baju APD, hingga tabung oksigen. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan.